Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Laut Suplai Rahmat Kurniawan Putra, Kepala Keuangan Wilayah Kormada 2. Wabah virus corona ini telah membuat kita bekerja dengan sangat hati-hati, sehingga untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, kami juga di sini melaksanakan kegiatan berjemur setiap harinya. Kemudian Selasa Jumat kita wajib melaksanakan olahraga, dan apa yang diajukan oleh pemerintah, kita sudah melaksanakan beberapa antisipasi dengan mewajibkan seluruh prajurit dan PNS kita untuk melaksanakan cuci tangan sesering mungkin, minimal 1 jam sekali. Kemudian juga pimpinan kami dalam hari ini, Komandan 2, telah menyiapkan bilik disinfektan di pos penjagaan utama di pos Candi. Jadi seluruh kendaraan yang masuk ke sana akan dilaksanakan penyemprotan. Kami sangat berterima kasih kepada pihak Sinkom dalam hal ini memberikan bantuan berupa bilik disinfektan kepada kami, yang nantinya akan kami gunakan untuk melaksanakan pencegahan sedini mungkin terhadap virus corona ini, sehingga ini kami harapkan sangat bermanfaat untuk sekali lagi mencegah supaya tidak prajurit dan PNS kami tidak terdampak virus corona. Demikian yang bisa saya sampaikan.